Hi guys, welcome back to my channel. So hari ni finally aku dah lama tak buat video. Sorry about that, aku ada banyak kerja lain sikit. So hari ni aku sempat nak buat video and aku sempat nak pergi tune 86 aku actually hari ni. So finally dah lama dah tunggu nak tune kereta ni. Sebenarnya nak tune lepas aku tukar extractor tu. Sebab aku macam dah tak nak buat apa-apa major mods dah actually. Just untuk practice my drifting skills apa semua je lah. Maksudnya power semua aku nak biar je macam ni. So memang aku nak pergi tune lah. So aku nak pergi tune ni, kedai dia dekat Sunway. So kejap lagi aku akan tunjuk korang. So aku nak drive je, aku nak ambil ID. ID akan ikut aku, dia akan tolong aku apa semua lah. So jom, let's go. Okay guys, so aku dah ambil ID tadi. So sekarang aku dah dekat Subang, dekat Open Tech Tune nama kedai ni. Korang boleh waste je ataupun search diorang dekat Facebook. Nanti aku akan letak Facebook page diorang kat sini. Korang boleh tengok and korang boleh contact diorang. Ataupun korang boleh contact ada satu brother ni. Aku akan letak nombor dia dekat description. So aku dah sampai sini. So aku nak pergi keluar je. Aku nak pergi jumpa brother tu. Alright. Okay guys, so ni kereta aku. So tempat dyno dia bukan kat sini sebenarnya. So nanti kita nak pergi tempat dyno dia dekat Sunway. So korang boleh tengok kan, tu dalam tu ada 86 dah turbo. 86 belakang kereta aku ni pun turbo juga. Sekejap aku tunjuk. Ha, ni pun dah turbo. Semua turbo lah. Soalan dia bila aku nak turbo. So belum lagi kot. Kita nak tune NA dulu. So sekejap aku nak pergi gerak kat tempat dyno tu. Lepas tu tengok lah apa yang akan terjadi. Sebab aku tak pernah tune kereta. So ni first time aku tune kereta. So siapa yang tak pernah tune kereta pun boleh lah tengok video ni, tengok macam mana proses dia. Alright. Okay guys, ni close up sikit aku tunjuk 86 tengah pasang turbo. So tak lama lagi kereta aku akan duduk situ juga lah. Betul tak adik? Betul. Kereta aku kat atas. Kat atas ha. Padu lah. Okay guys, so tadi brother ni tunjuk, oh kereta ni dah turbo. Rupanya kereta dia. Aku rasa kereta dia lah. Sebab dia yang bawa kan. So jom kita ikut 86 turbo ni. Kita nak pergi tune 86 NA aku. Macam malu sikit lah. Jom. Okay guys, so kita sekarang kita dah sampai dekat tu LSF. LSF ni yang ada dyno. So kita dah datang sini sebab nak letak kereta aku kat dyno lah obviously. So sekarang dah sampai. So aku nak borak jap. Okay guys, so aku park kereta aku kat sini. So tu ada Red 7. Ui, cantik cut. Ui, one of my dream cars lah Red 7 ni sebenarnya. Kau tengok. Tengok lama-lama sikit. Weh, aku park belakang. Mampu park belakang lah. So kita tunggu jap. Ada orang tengah dyno. So kita tunggu jap. So lepas ni kot kita aku akan masuk lah and tune dyno apa semua lah. Alright, sementara tu kita usah Red 7 ni dulu. Tu dia guys, Wira Turbo tengah dyno. Aku je NA ni nak tune sikit. Nak tune sikit je. So nantilah one day lah masuk turbo kita tune betul-betul. Next month. Next month. Okay guys, so aku dengan Aidit masih menunggu tunggu turn. Tadi Wira tu dah habis tune. So sekarang ni ada Volkswagen Golf. Sekejap. Volkswagen Golf tengah naik dyno. So ni dalam 3 round dia. Lepas tu kereta aku lah kot masuk. Okay guys, masa dia untuk kereta aku masuk. Oh tengok cool start dia dah lain macam ni. Dia tahu dia nak kena tune. Okay jom. Sekarang kita tengok kereta aku pula masuk. Tengok apalah nak jadi. Jadilah. Tu dia first time naik dyno kereta aku. Jom kita tengok apa nak jadi. Okay guys, so ni
Apa nama you ah? Jin. Jin. Okey, kita tengok Jin nak tune kereta aku. Aku pun tak tahu sangatlah. Tapi kita belajarlah slow-slow. Ni dah buka hood apa semua kan. Tu graf dekat situ. Jari dah start, kita tengok dekat sikit. Okay guys, so kalau korang tengok beradik tu dia dah secure aku punya kereta. Nampak dia masuk tali-tali semua kan. So memang untuk safety lah. Tapi yang benda untuk masuk kat exhaust tu aku sampai sekarang tak sure apa benda. Memang setiap kali orang tune memang akan masuk lah benda tu dekat dalam exhaust. Tapi aku tak sure apa benda. Tapi Jin tengah set up komputer. So kita tunggu jap. So lepas ni kita tengok lah macam mana. Alright. Tengok guys, dah tekan-tekan sikit lah. Ni baru-baru lagi lah. Dia nak tengok kereta aku macam mana sebenarnya. Aku pun tak tahu. Dah tengok graf tadi. So horsepower initially was 170. Tak silap aku 170 lah tadi. Lepas tu dah naik, lepas tune 184. So banyak agak lah horsepower naik. Maksudnya aku tukar exhaust system. Itu je aku tukar exhaust system sahaja eh. So naik 184. So okey lah, top pun daripada 19 jadi 20. So okey, so sekarang ni aku nak tune lagi sikit. So kita tengok apa jadi. Right. Geng, dah keluar lah. Letup-letup dia sikit. Okay, Fee. Apa kau punya impression sekarang lepas saya tengok kereta kau tune, kereta kau, apa jadi sebenarnya? Apa yang apa kau yang buat? Jadi, sebenarnya, sebenarnya bila korang tukar exhaust system ke, masuk air intake ke apa-apa, korang kena tune kereta korang untuk komputer dalam kereta korang tu, komputer tu dia sama. Sama pemikiran dia lah dengan barang-barang yang korang nak tukar tu. Sebab tu korang kena tune. Tapi selalu orang tune masa dah habis masuk semua benda yang korang nak baru tune. Tapi aku kira dah habis lah. Aku memang tak nak tukar NA aku. Aku memang tak nak kacau engine sangat. Nak biar NA. Lepas tu tukar exhaust system, lepas tu tune. So maknanya sekarang aku dah habis lah. Maknanya aku dah tune. So lepas ni aku nak tukar pun aku tukar angle stick ke. Benda-benda untuk drift lah. So maknanya aku buat tadi memang puas hati lah. Maknanya dari 171 jadi 184 tu kira banyak juga. Okay, so now kita tengok kereta Syafi on the way sampai. Yeah. Eh, kemaka baru basuh. Okay, see you, thank you. Okay. Sekarang ni ada kalah dia mati engine ke apa. Aha. Dia tadi start balik. Dia mau learn balik itu aja. Oh, faham. Okay. Okay, so siapa-siapa nanti nak tune 86, aku akan letak. Saya letak you punya nombor lah. Oh, boleh. Saya letak nombor dekat bawah. So, you boleh cari Jen. Okay. Alright. Thank you, Jen. Okay, thank you. Gelap sikit. Okay, tak ada sampu. Ni lah dah habis tune. So aku try bawa lah. Tapi hujan, so aku tak boleh nak bawa laju sangat.
Tapi setakat ni memang okey lah. Aku punya top tu memang rasa lah. Maknanya RPM rendah pun ada pick up kah. So kalau aku aku cuba RPM tinggi sikit lah. Tak tahu korang boleh dengar ke tak lah. Hujan kat luar. Haa, dia letup. Kalau korang dengar lah. Tak tahu lah korang boleh dengar ke tak. Masa shifting gears tu kadang dia letup lah. Tu je lah. Tapi horsepower naik apa semua memang memang puas hati betul lah. Okay guys, so aku dah sampai rumah apa semua. Aku tak boleh nak tunjuk top speed apa semua sebab jalan memang licin gila tadi. Hujan lebat sangat. So kalau ada chance next time aku akan tunjuk lah top speed dia dah jadi berapa apa semua. Aku akan test lah. Tapi buat masa sekarang ni itu je untuk video kali ni. I hope you guys like it. Don't forget to subscribe, like and comment on my videos. I'll see you guys next time, insyaAllah.